Dance TV. Ya, ini adalah STB Dance TV punya CBN Fiber ya. Kita akan buka, isinya adalah ini karena tadi sudah dites sama itu. Ini adalah set box terbaru dari Dance TV. Katanya sih ini lebih cepat jauh daripada yang sebelumnya. Ini remote-nya kayak gini ya. Menggunakan 12 volt. DC 12 volt, ini LAN, ini HDMI, ini untuk audio videonya ada jack tapi kita tidak dikasih. Cuma dikasih HDMI dan adaptor serta remote saja. Oke, kita tes. Colok HDMI-nya. Lalu colok adaptornya. Posisi sudah nyala biru, sudah ada indikator ini. Lalu kita lihat di TV. Menggunakan prosesor quad core. Dance TV-nya sudah nyala. Nah. Lupa belum dikoneksi dengan LAN. Kita colok dulu LAN-nya ya ke STB. Sudah terkoneksi dengan LAN ini. Kalau memang sudah, kita tinggal ngatur koneksi dulu. Ring kita WiFi tidak dipakai, kita menggunakan LAN, menggunakan kabel LAN. Ethernet sudah terhubung, WiFi di disable. Kalau mau menggunakan WiFi bisa, tapi sebaiknya menggunakan kabel karena lebih cepat ya. Kalau sudah, kita tekan kembali, kembali aktivasi. Karena sini udah diregistrasi sama teknisi CBN, maka tinggal nyalain saja internetnya. Sedang loading. Sedang aktivasi menggunakan kabel LAN. Ini registrasinya sudah dimasukkan tadi sama teknisinya ya. Jadi tinggal nyalain saja menggunakan WiFi atau kabel LAN. Sangat simple. Kalau masih terbaca loading begini, sebaiknya kita restart saja ya. Karena takutnya nunggu lama. Kita muat ulang saja. Lalu tekan continue. Oke. Skip saja. Sudah nyala. Menu fitur-fiturnya bisa dilihat, lumayan cukup bagus. Ada channel, ada movie, ada TV. Ya. TV juga lumayan.
tinggal geser-geser saja. Premium dapat ini. Banyak. Terus TV lokalnya bisa dilihat. Internasionalnya juga ada. Lalu kita masuk di Movie, juga banyak menu-menu Movie. Banyak ya, tinggal dipilih saja. Pokoknya saya kira ini emang lebih cepat dari yang sebelumnya. Ada YouTube juga. Kalau mau nambah aplikasi juga bisa, untuk rekam dan lain-lain juga bisa, silakan di otak-atik sendiri. Ini hanya review Dance TV menggunakan set box terbaru, lebih cepat menggunakan quad core ya. Terima kasih.